ketemu lagi dengan Mamang Cerepet di Pagar Alam Pos Channel. Wali Kota Pagar Alam, Alfian Maskuni SH, menerima penyerahan sertifikat aset tanah milik pemerintah Kota Pagar Alam. Berikut liputannya. Wali Kota Pagar Alam, Alfian Maskuni SH, menerima Kepala Badan Pertanahan BPN Kota Pagar Alam yang baru, Arianto Hakim Basri, bertempat di ruang kerja Wali Kota Pagar Alam. Pertemuan ini dirangkai dengan penyerahan aset sertifikat aset tanah milik pemerintah Kota Pagar Alam. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam, Iwan Mike Wijaya, didampingi Kabid Aset Junaidi Bangun mengatakan, inventarisir untuk melegalisasi keberadaan aset yang tersebar di wilayah Kota Pagar Alam, sehingga memiliki kepastian hukum yang kuat. Upaya ini akan dilakukan secara bertahap. Aset daerah yang dimiliki pemerintah Kota Pagar Alam tersebar di 5 kecamatan Kota Pagar Alam dapat berupa tanah maupun bangunan, terangnya. Agung Prambudi, Pagar Alam Post Channel.